Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ingatkah kita bahwa sebenarnya kita pernah melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia? Ya, fitrah manusia memang pelupa, sehingga tidak ingat terhadap hal-hal yang sudah disepakati dengan Rabb-nya sebelum terlahir ke dunia. Perjanjian hidup manusia bahwasanya sudah terperinci. Semua awal kehidupan dimulai dari alam ruh, kehidupan dunia, dan berakhir di surga atau neraka. Sebelum akhirnya dilahirkan ke dunia, manusia sebenarnya melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum setiap manusia lahir ke dunia, Allah telah mengambil kesaksian dari setiap jiwa atau ruh manusia. Dan dinyatakan juga dalam Al-Quran, sebagaimana ayat Al-Hadid ayat 8. Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasulullah menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya, Dia, Allah telah mengambil perjanjianmu, jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Hadid ayat 8. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa saat penciptaan Adam, Allah mengusap punggung Adam, kemudian dari punggung tersebut keluar setiap ruh yang ibarat biji atom yang berjatuhan. Ruh tersebut kemudian dijadikan berpasang-pasangan, kemudian diambil janji dan kesaksiannya. Hal ini diperkuat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 tentang syahadatnya jiwa manusia sebelum ke alam dunia. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, 'Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan.'" Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dari ayat tersebut diketahui bahwa roh manusia sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disaksikan oleh Nabi Adam dan penduduk langit sebagai saksi. Perjanjian ini tidak akan pernah diingat manusia karena fitrah manusia bahwasanya yaitu pelupa. Manusia kemudian lahir dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuatnya beragama selain Islam. Namun ini bukan alasan manusia bisa mengelak atas janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Karena manusia dibekali akal dan pikiran untuk memilih jalan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengutus Nabi dan Rasul-Nya untuk mengingatkan kembali tentang perjanjian tersebut. Namun manusia tetap saja ingkar. Manusia secara fitrah memang melupakan perjanjian tersebut. Karena itu, kenyataan yang harus dihadapi oleh setiap manusia adalah sesungguhnya tidak ada satu jiwa pun yang lahir ke dunia ini kecuali Allah telah mengambil perjanjian dan kesaksian mereka ketika di alam ruh bahwa Allah adalah Rabb mereka.
dan Allah melakukan hal ini agar mengujinya dalam kehidupan dunia, agar pada akhirat nanti tidak ada satupun manusia yang akan mengingkari tentang keesaan Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini seperti ujian di sekolah. Manusia menjalani kehidupan setelah setuju dengan perjanjian yang dibuatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat menjalani kehidupan, manusia seperti sedang ujian. Guru tidak akan memberitahu jawaban meski sebelumnya apa yang diuji telah diajarkan. Jawabannya baru akan diberitahu saat ujian telah selesai. Setelah hari kiamat, Allah barulah akan memberikan jawaban atas apa perjanjian yang sudah kita buat dengannya sebelum lahir ke dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أحطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.